Ianya sunat muakkadah. Sunat dituntut kuat. Muakkadah tu kuat, bukan sunat. Ya, sunat hai'ah bukan, muakkadah kuat. Macam korban itu sunat muakkadah. Kenduri, kahwin itu sunat muakkadah. Tapi yang pihak lelaki. Nah, jadi biasanya lelaki serah duit pada pihak perempuan buat kenduri. Itu. Sebenarnya kenduri itu lelaki. Pihak lelaki. Tapi yang buat tu di sebelah perempuan. Itu yang bagi duit banyak tu. Mas kahwin RM80 aja. Untuk kenduri RM5,200. Oh, 2000. 20,000. Oh, itu dua nyer mesin. Usop punya anu promosi 60,000 kata Usop beres semua. Bu. 7 hari 7 malam. Ah. Oh, itu. jadi sunat muakkadah kenduri. Apa sebab? Kerana Nabi SAW telah bersabda kepada Sayyidina Abdul Rahman bin Auf. Arab di seekor kambing itu kira kenduri kecil lah. Macam nasi lemak aja lebih kurang. Seekor kambing itu. Kita seekor kambing boleh sekampung kan? Itu Abdul Rahman bin Auf ni orang kaya, ahli perniagaan. Tapi Rasulullah buat kenduri walaupun seekor kambing. Mana kenduri kecil-kecilan tapi kena buat. Itu jadi sunat muakkadah tu. Nabi SAW telah mengadakan walimah dengan kurma dan tepung. Nabi tak ada seekor kambing, kurma dengan tepung. Dan menurut satu riwayat dengan kurma saja, tak payah tepung. Kurma, minyak dan susu yang kering, iaitu semasa baginda SAW mengahwini isterinya yang bernama Safiyah. Kenduri Nabi itu menunjukkan sunat muakkadah. Sebab sabda Nabi SAW lagi, ta'amu awwali yaumin haqqun wa ta'amu sani sunnatun wa ta'amu salisi sum'atun. Adanya bermula makanan yang dijamu pada hari pertama itu ialah suatu hak. Jadi hari pertama tu buat kenduri, ya, itu memang hak untuk menjamu orang. Makanan yang dijamu pada hari yang kedua ialah sunat pula atau sunat biasa. Dan makanan yang dijamu pada hari yang ketiga ialah sum'ah, iaitu riak. Kalau tiga hari kenduri itu jadi sum'ah lah. Nunjuk-nunjuk itu. Tak payah dua hari je kenduri. Yang di Banjarmasin tadi berapa? 7 hari. 7 hari 7 malam. Wah, itu lebih pada sum'ah. 2 kali riak. Dua kali riak tu. Jadi hari pertama, hari kedua je. Kalau dalam masyarakat kita, hari pertama tu bermula katanya orang Banjar. Hari kedua baru makan. Bermula tu menyembelih lembu lah. Dan potong-potong semua. Lepas tu hari kedua tu makan. 2 hari saja. Sebab kata Rasulullah hari ketiga jangan lagi dah. Itulah ya, ada hadisnya. Disunatkan bagi orang yang menemui mempelai, menemui pengantin berkata kepadanya. Kalau kita menyambut pengantin tu, kita ucapkan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Itu yang dinasyidkan oleh siapa? Mahir Zain. Ha? Mahir Zain. Mahiruddin ya? Mahir Zain. Tak tahu namanya tu. Mahiruddin ya? Mahir Zain. Mahiruddin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah memberi berkat bagimu dan memberkati ke atasmu dan menghimpunkan di antara kamu berdua di dalam kebaikan. Itu didoakan. Wa jama'a bainakuma. Oh, Azizi punya hafal lagu tu. Ini kalau ada pengantin kita panggil Azizi je lah. Biar dia menasid barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Sunat kita ucapkan begitu. Disunatkan juga perkahwinan itu didedahkan kepada umum. Panggil kawan-kawan ramai. Kerana Nabi SAW bersabda, a'linu hazan nikah waj'aluhu fil masajidi wadribu alaihi dupu. Ini banyak dia punya pengajaran sini. Umumkanlah kamu akan perkahwinan ini. Jadi panggil kau ramai, iaitu sibarkanlah, ya, sibarkannya, beritahu pada orang ramai, panggil sekampung.
Dan adakanlah di masjid-masjid. Kalau buat di masjid, serta palulah gendang-gendang, hadupup tu boleh, kumpang. Tapi yang tak ada rencanya tu lah, prak pum 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 pum, jangan prak 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 cai cai tu jangan. Kumpang dia tutup sebelah aja, lepas tu tak ada benda-benda kelilingnya tu. Atau yang dibenarkan dupup tu, kumpang tu lah. Jadi boleh buat kenduri, boleh panggil ramai, boleh berkumpang, buatnya tu di masjid pula tu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, faslu ma bainal halal wal haram ad-duppu was-sautu. Bermula pemisah di antara halal dan haram ialah paluan, kumpang, gendang-gendang tadi dan dia suara. Jadi antara halal dan haram itu ialah dupu dan suara boleh berbunyi. Prak prak pum pum pum, prak 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 pum 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 pum, prak 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 pum. Jangan ada duncai duncai. Sila baca ni depan baca. Baik, itu menunjukkan kumpang tu boleh dan yang ada bunyi suara tu pun boleh dia berbunyi. Baik, itu kenduri. Tu lelaki lah yang buat boleh. Maksud lelaki yang buat ni dia punya biaya ke ataupun lelaki yang buat. Tapi kita biasanya di sebelah lelaki ni tak berapa kenduri sangat kan, di sebelah perempuan, tapi duit tu daripada lelaki buat kenduri. Dua ekor lembu, tiga ekor lembu. Syahdan dia kata, bermula hukum mengadakan walimah bagi orang yang berkahwin itu ialah sunat muakkadah, sangat dituntut. Sekurang-kurang sunat itu ialah seberapa yang dapat. Apa yang dapatlah Nabi dia tamar dengan gandum aja. Sekurang-kurang kesempurnaannya bagi orang kaya macam Ar-Rahman bin Auf tadi ialah seekor kambing. Ar-Rahman bin Auf ni orang kaya, orang perniagaan. Rasulullah suruh seekor kambing seperti yang tersebut dalam hadis yang lalu. Bermula itu buat kendurinya sunat muakkadah. Bermula memperkenan jemputan walimah itu wajib. Kalau dijemput wajib datang, kecuali jika uzur maka tidaklah wajib. Sekarang ni kalau kenduri jauh-jauh banyak pula tu, dua tiga tak sempatnya jauh. Yang jauh dulu, yang dekat itu habis dah pula. Apa nama, dah usai dah majlis tu. Tak apalah pasal kawan-kawan. Kalau dia wajib semualah, kalau tak ada halangan uzur syar'i. Memperkenankan jemputan walimah itu wajib pada hari pertama, iaitu pada jamuan yang pertama, dan sunat memperkenankan jamuan pada hari yang kedua. Jadi hari pertama tu itu wajib. Kalau dua hari dia kenduri tadi, yang kedua tu sunat datang lagi. Tetapi makruh memperkenankan jemputan pada hari yang ketiga, sebab hari ketiga tu tadi dia sum'ah dah, riak dah kan. Jadi yang ketiga tu makruh datang. Bermula waktu walimah itu ialah selesai akad nikah. Bila dah akad nikah barulah kenduri. Tetapi yang abdal diadakan walimah selepas dukhul akan isterinya. Itu kenduri sum-sum namanya. Dukhul tu apa sahaja? Dukhul tu kira maknanya. Dukhul? Kalau terjemahannya dukhul tu masuk lah kan? Tapi maksudnya jima, sesudah bersatu dengan isteri. Kalau terjemahan dukhul tu masuk. Dakhala dukhul lah. Maksudnya sudah bercampur suami isteri. Itu dalam masyarakat kita kenduri apa bubur sumsum ya. Bila tanya kenapa buat sumsum ni, dia kata menjamu orang letih kenduri lah, dia banyak kerja apa. Padahal dukhul tu tadi tu. Ucu, ucu. Rumah tak saya bubur sumsum menjamu. Menjamu dukhul tadi sebenarnya tu bukan menjamu orang yang letih buat kerja tu. Atau orang buat kerja tu jangan dia panggil lagi, biarlah dia rehat. Baik, bermula waktu walimah itu ialah selesai akad nikah atau sunat. Tetapi yang abdal diadakan walimah itu dahlah sunat, abdal lagi selepas dukhul akan isterinya. Demikianlah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Atau sunat tu. Itu satu adab ya, tanggungjawab
pihak lelaki ada 12 tu, kenduri. Yang kedua, memperbaiki perangai wanita yang dijadikan isteri itu. Ha, tu tanggungjawab pergaulan suami yang kedua, kewajipannya memperbaiki perangai wanita yang dijadikan isteri itu serta menanggung kesakitan daripada tingkah laku yang keterlaluan. Jadi kalau isterinya tak berapa baik, diajar, dididik, diasuh. Tapi kalau isterinya belum lagi baik, maka suami itu kena sabar. Tanggunglah tingkah laku isteri itu. Dan menunjukkan kasih sayang kepadanya. Sayang. Walaupun dia macam tu, sayang. 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 Itu kena tanggung oleh suami itu. Sabarlah. Sebab Nabi SAW bersabda, "Man sabara ala su'i khuluqi mar'atihi a'tahu Allahu minal ajri mislama u'tiya Ayyuba ala bala'ihi. Wa man sabarat ala su'i khuluqi zawjiha a'tahu Allahu misla sawabi Asiya imra'ati Fir'aun." Jadi kalau suami sabar, macam dapat pahala Nabi Ayub sakit. Kalau isteri pula sabar dengan suami, macam pahala Asiya isteri Fir'aun. Jadi dua-dua sabar. Artinya barang siapa yang bersabar menghadapi kejahatan perangai isterinya, nescaya Allah memberikan pahala seumpama pahala yang diberikan kepada Nabi Ayub atas ya kesabarannya menghadapi bala yang menimpanya. Dia sakit, itu sabar Nabi Ayub, pahala besar. Jadi kalau suami pula sabar dengan perangai isteri, dapat pahala macam Nabi Ayub. Dan barang siapa daripada kalangan wanita pula, isteri yang sabar menghadapi kejahatan perangai suaminya pula, nescaya Allah memberinya pahala seumpama pahala yang diberikan pada Asiyah isteri Fir'aun. Aduh. Itu isteri sabar. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, ini maksudnya dua-dua kena sabar. Tapi yang pertama suamilah dulu sabar. Wa'lam annahu laysa min husnil khuluqi ma'aha kaful aza anha bal ihtimalul aza minha wal hilmu inda tishiha wa ghadabiha iqtida'an bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqad kanat azwajuhu yuraji'nahu bil kalami wa tahjuruhu al wahidatu minhunna yawman ila al-lail. Kata Al-Ghazali, ketahuilah olehmu bahwa tidaklah dianggap berperangai elok dengan isteri itu ya adalah perbuatan tidak menyakitinya sahaja. Jadi kalau kita baik dengan isteri, bukan tidak menyakiti isteri sahaja, itu belum cukup lagi elok tu, tetapi juga menanggung perkara-perkara yang menyakitkan hati darinya, dari isteri, dan bersifat halim, iaitulah bersabar dan tidak lekas marah ketika isteri berkeadaan kurang menggunakan akal, dan ketika marahnya sebagai menjuntuhi perbuatan Rasulullah SAW. Jadi kata Al-Ghazali, tak cukup baik suami terhadap isteri itu hanya tidak menyakiti isteri, tapi kalau nak baik suami, tanggungjawab baik dengan isteri itu, ya bukan tak menyakiti saja, tapi sabar menghadapi yang dilakukan oleh isteri terhadapnya. Jadi kalau sebelum kahwin, kursus macam ni tahu, bila kahwin nanti di masing-masing menguji isteri pula, suami macam mana pula, suami isteri macam mana pula. Rupanya dua-dua berilmu, dia mengaji dah, siapa yang sabar. Misalnya kan sebelum kahwin kursus selalu baca ni, jadi bila kahwin nanti isteri pun dia buat macam tu, nak uji suami, suami pula buat nak uji isteri. Rupanya dua-dua sabar, luluslah ujian. Sebab ya mengikut Rasulullah SAW, sesungguhnya beberapa orang isteri Nabi SAW telah menjawab kata-katanya, kata Nabi, apabila baginda SAW ya mengusiknya atau memarahinya. Tu Nabi uji pula tu, dia jawab pula tu, tapi Nabi sabar. Yang isteri pula tu tak sabar sebab belum lagi diberitahu oleh Rasulullah ilmunya. Memarahinya, dan salah seorang daripadanya telah memulaukan baginda SAW sehari hingga ke malam, iaitu tidak menegur Nabi SAW ya seluruh siang hingga ya seluruh siang hari hingga ke malam. Dia tak tegur Nabi, salah seorang pada isteri Nabi.
dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabar mengenainya. Dan halim itu ialah lemah lembut dan tidak lekas marah. Jadi macam itulah. Kalau isteri pula dia berilmu, diuji pula suami, tengok suami ni sabar ke tidak, mengaji ke tidak. Suami pula tu uji pula isteri, mengaji ke tidak. Rupanya dua-dua mengaji, sabar. Baik. Waruya annahu dafa'at ihdahunna fi sadri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fazabaratha ummuha faqala alaihi salam da'iha fa innahunna yada'na aktsara min zalika. Diriwayatkan bahawa salah seorang daripada isteri Rasulullah SAW telah marah dan menolak dengan tangannya dada Rasulullah SAW. Lalu dimarahi oleh ibunya. Ibunya pula marah. Mak mentua marah. Radhiyallahu anhu berkata, kana Rasulullah SAW arhaman nasi bin nisa'i wasibyan. Kata Anas, Nabi SAW adalah manusia yang paling menyayangi kaum wanita dan kanak-kanak. Asalkan tolak di dada je tak pernah tolak. Tolak lagi. Amboi. Kata Rasulullah lebih pada tu lagi. Bila mak mentuanya marah, apa buat ni dengan suami macam tu? Kata Nabi, biarlah mak dia, biarlah. Dia lebih pada itu lagi dibuat. Itu yang kedua, sabar. Yang pertama, kenduri. Yang kedua, sabar menghadapi karinah isteri. Dan ajarkan dia supaya baik. Mengajar dia baik, kitalah yang baik dulu. Kalau tidak, isteri dia tak baik. Kita ajar, kita baik dulu. Ya, kita tahan, kita sabar. Barulah isteri itu dia tahu. Rupanya suami aku ni macam Nabi. Yang ketiga, mula'abah ya wal mizah dengan isteri, iaitu bermain-main dan bergurau senda. Mula'abah bermain-main, wal mizah dan bergurau-gurau senda, sebagai mengujuk hati isterinya dan mengembirakannya. Jadi cakap tu pun kira yang pandai-pandailah cakap tu kan. Yang mula'abah main-main dan bergurau-gurau. Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala berkata, nanti contoh-contoh akan diberikan. Waqad kana Rasulullah SAW yamzahu ma'ahunna wa la yaqulu illa haqqa wa yanzilu ila darajati uqulihinna bihtimali wal akhlaqi hatta ruwiya annahu kana yusabiqu Aisyata bil adwi fasabaqathu yawman wa sabaqaha fi ba'dil ayyam. Faqala alaihi salatu wassalam hazihi bitilka. Nabi macam mana bergurau main-main dengan isterinya? Ada contoh-contoh macam ni ya. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersenda gurau dengan isterinya, tidak berkata melainkan yang sebenar, tapi gurau tu semua gurau betul. Dan baginda SAW turun ke derajat yang selaras dengan akal mereka. Jadi gurauan Rasulullah SAW itu sesuai dengan isteri. Sebab isteri Rasulullah tu dia macam-macam, dia punya kategori ya. Di dalam menanggung kesakitan daripada mereka dan di dalam berakhlak baik dengan mereka. Jadi Rasulullah lain-lain, kalau isteri Safiyah lain, kalau isteri yang ni lain, kalau isteri lain, kalau Aisyah lain. Di dalam menanggung kesakitan daripada mereka, di dalam berakhlak baik dengan mereka. Sehingga diriwayatkan oleh setengah sahabat bahawa baginda SAW pernah melumbai Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Kata Rasulullah, jom kita lawan lari Aisyah. Oh, diajak lawan lari itu. Dalam berlari, dan Sayyidatina Aisyah telah mengalahkan Nabi. Kalah Nabi. Nabi bagi dia, bagi canda. Oh, kata Aisyah baru tahu. Pada satu hari, tapi pada hari lain baginda SAW pula mengalahkan Aisyah. Esok lawan pula. Hari ini menang, esok lawan. Tertinggal Aisyah. Nak bagi suka dia. Atau hari ini saya bawa hadiah tau. Cukupkah hadiah ini? Tidakkah? Seorang satu. Siapa pandai bergurau-gurau, dia dapat. Saya kira-kira tadi macam cukup. Kira cukup lah. Tiket penerbangan. Tiket
Tiket. Hadiahnya tiket penerbangan umrah katanya. 28 hari bulan ni. Baik. Jadi Rasulullah pernah ajak Aisyah lawan lari. Hari pertama Aisyah menang. Tapi besok pula Rasulullah bagi kalah pula Aisyah. Dan Rasulullah SAW pun bersabda, inilah balasan ganti dengan hari yang dulu itu, kata Rasulullah. Semalam kau menang, hari ini pula aku menang. Aisyah nak lawan lagi tu, kata Rasulullah, lawan lagi, kalah kamu dua kali nanti. Jadi cukuplah, kira seri itu kira cukup ke tidak. Kalau kita lawan lagi, kalahkan semua Aisyah, nanti kecil hati pula Aisyah. Biarlah, semalam kau menang, hari ini pula aku kalah. Baik, itu yang dinamakan mula abah wal mizah. Ya, bermain-main dan gurau senda dengan isteri. Nabi SAW bersabda lagi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa altabuhum bi ahli. Bermula orang mukmin yang paling sempurna keimanannya ialah yang paling elok perangainya. Tunjukkan baik perangai pada isteri, biar isteri belajar. Jadi cara mengajarnya macam itulah. Dan yang paling mengasihi dan menyayangi ahlinya. Jadi orang yang paling sempurna imannya, orang yang paling elok perangai di, dengan isterinya, dan mengasihi isteri dan menyayangi ahli. Ahli itu keluarga lah, bukan isteri saja. Itu Rasulullah dia sayang dengan isteri-isterinya. Itu yang dalam berjanji itu, ya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidan al-haya'i wat-tawadu. Malu dan tawadu. Yaqsifu na'lahu wa yarqa'u sawbahu. Wa yasiru fi khidmati ahlihi bi siratin sariyah. Kalau bajunya koyak, dia tak panggil isteri suruh jahit, dia jahit sendiri. Tu kalau isteri yang faham pula, abang jangan jahit bang, biar aku jahit. Kalau yang pandai lagi, lagi pandai, bagus bang, jahit sendiri, baik bang, jahit-jahit sendiri bang. Jadi saya tak payah jahit lagi dah, itu yang terlalu pandai lah tu. Ya rakau sahabat, wa yakhlubu syatahu. Dan Nabi pula dia perah nak minum, bawa gelas, pergi ke kambing, perah susu kambing. Jadi nak ajarkan pada isteri. Sebenarnya ada makna tu. Kalau isteri pandai, jangan bang, biar aku buat bang. Kalau yang lagi pandai, bagus bang, esok lagi perah lagi bang susu. Nak minum jangan. Azizi, perah lebih sikit, segelas bagi ke aku, kata Azizi. Itu isteri yang lebih pandai itu. Macam tu Rasulullah uji isteri dia tu. Tu yang diceritakan oleh Ayahul Musyatahu. Wayasirupi khidmati ahlihi bisiratin sariyah. Dan Rasulullah mudah menolong kerja-kerja isterinya. Kalau isterinya buat kerja, ditolong. Depan-depan pintu tu disusun, selipar-selipar tu kan Rasulullah bekerja. Rasulullah. Tapi isteri-isterinya bila belajar, astaghfirullahaladzim, ini suami aku buat kerja ni, biar aku buat, biar jangan sampai dibuat. Macam tu pula, belajar isterinya tu. Jadi sama-sama pandai lah. Bukanlah, duduk sini aku ajarkan. Kau ingat aku tak sekolah ke, kata isterinya. Aku sekolah lah. Pula dah. Jadi jangan diajar secara macam kita ni, ajar contoh perbuatan. Tahu apa ajar contoh pun tak faham. Oh, tak faham juga. kita bagus lah, bagus aku. Ini makmu memang hebat lah makmu. Makmu ni memang tak ada lain, cantik contoh bagus lah makmu. Temenung makmu tu lah, temenung apa pula ni, tak pernah. Baiklah, dia macam tu ya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khiyarukum khairukum linisaihi wa ana khairukum linisa'i, kata Nabi. Orang yang paling terpilih di antara kamu, maknanya orang paling istimewa, ialah yang paling baik kepada isterinya, dan aku ialah yang paling baik di antara kamu kepada isteri-isteriku. Rasulullah dia mengaku dia dengan isteri-isterinya baik, lemah lembut, sabar menghadapi karinah. Walaupun isterinya pernah tolak dada Rasulullah, mak mentua marah, kata Nabi biar dia. Ada yang tak pernah tegur Nabi sepanjang siang sampai ke malam-malam baru tegur Nabi, tak apa. Kalau kita agak macam Najidin, tak tegur terus lagi bagus kan? Oh. Kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu,
Ini semuanya ya untuk panduan bagi kita yang bagi lir rajuli ayyakuna fi ahli mislas sabi fa izal tamasu ma indahu wajada rajulan. Kata Sayyidina Umar, sayugilah bagi seorang lelaki itu berada di tengah-tengah ahlinya seperti seorang kanak-kanak. Macam kanak-kanak, anak-anak kita duduk tengah-tengah. Itu kalau isteri ramailah, Nabi kan ramai kan. Kalau macam ni kena ramai juga lah isteri. Sayugilah bagi seorang lelaki itu berada di tengah-tengah ahlinya seperti seorang kanak-kanak, dan apabila mereka memerlukan sesuatu yang ada padanya, nescaya ia mendapatinya seorang lelaki. Tapi itu cara bermain macam kanak-kanak. Tapi kalau isteri, kalau ahli memerlukan dia macam seorang lelaki, dialah menyelesaikan masalah. Maknanya berlembut pada ketika itu, tapi menyelesaikan masalah jangan serah pada orang lain, kita. Sebab ar-rijalu qawwamu 'ala nisa. Tapi kalau nak bergurau-gurau dia macam kanak-kanak lah. Itu yang Sayyidina Umar tu macam tu. Ini Umar ni. Hebat Umar. Umar Faruq. Asadullah. Singa Allah SWT. Tapi dengan isteri lembut. Tapi menyelesaikan masalah, dialah macam seorang lelaki. Ya. Indahu wajada rajulan. Didapati dia macam seorang lelaki. Macam seorang hero lah. Menyelesaikan masalah. Luqmanul Hakim berkata. Ini yang... yang Luqmanul Hakim, surah Luqman dalam Quran tu, yang bagi lil aqili ayyakuna fi ahli kasabi wa idza kana fil qaumi wajada rajulan. Sayugialah bagi orang yang berakal, berakal ini maksudnya orang beriman, berada di tempat-tempat perhimpunan ahlinya seperti seorang kanak-kanak. Lemah lembut, bergurau, dan apabila berada di tengah-tengah perhimpunan orang ramai, didapati dia sebagai seorang laki-laki. Kalau dalam hal masalah lain, dialah penyelesai masalah. Tapi dengan keluarga lemah lembut, ya, macam kanak-kanak aja. Itu yang ketiga. Itu mula'abah dan wal-mizah. Main-main, bergurau-gurau, bergurau senda. Yang keempat, ini semua tugas suami ni. Jangan keterlaluan bermain-main. Walau macam kanak-kanak tadi, mula'abah jangan keterlaluan. Dan bergurau tadi jangan keterlaluan. Dan bergurau senda dengan ahlinya. Hingga melenyapkan kehebatan dirinya pula. Sampai tidak macam sebagai seorang suami pula. Dan tidak lagi ditakuti. Dan tidak lagi dipedulikan oleh ahlinya. Jangan. Itu main itu sekadar untuk melembutkan hati isteri saja. Begitu juga jangan keterlaluan membaiki perangai ahlinya. Jangan kita baiki bin tak faham ke? Baiki dengan perbuatan tadilah, lembut. Begitu juga jangan keterlaluan membaiki perangai ahlinya, dan jangan keterlaluan mendapatkan persetujuannya dalam soal hawa nafsu hingga merosakkan perangainya. Jangan. Tak ikut ke? Jangan. Kalau dia tak ikut pula, nanti dia raga pula. Jadi kita bagi tunjuk saja. Terbuka, terpulang pada dia. Lemah lembut saja. Ya? Sehingga merosakkan perangainya pula. Nanti pula dia macam-macam dan sebagainya. Dah kalau dia kata tak ikut, dah dia raga pula, nusus pula, berdosa pula. Semuanya itu hendaklah dibuat dengan sederhana. Jika ahlinya melakukan sesuatu yang mungkar misalnya, isteri nampak melakukan salah menyalahi syariat, sama ada perkara yang haram ataupun yang makruh atau yang biadab, maka hendaklah ditegur dan dimarahinya. Dan sayugilah tidak menolong ahlinya melakukan perbuatan yang menyalahi syariat seperti firman Allah SWT. Jadi kalau didapati ya isterinya buat salah, ditegur. Itu dalam Quran, fa'izuhunna bil ma'ruf, nasihat dia dengan baik. Nasihat dia dengan baik. Lepas tu kalau isterinya buat salah, jangan kita bantu, jangan kita sokong pula. Kita tegur dia, ini salah. Kalau dia buat salah, kita pula ikut salah, itu nanti jadi ingat dia tak salah.
Inilah seperti firman Allah SWT ya dalam surah Al-Maidah ayat 2. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Yang baik itu kita bantu, yang tak baik kita tegur. Kalau tak baik, kalau salah, jangan kita bantu, jangan kita biarkan, tapi kita tegur dia. Tapi kalau yang baik itu baru sama-sama kita ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Bekerjasamalah kamu dalam perkara kebajikan dan ketakwaan, dan janganlah bekerjasama dalam perkara dosa dan perseteruan. Kalau yang tak baik menyalahi agama, jangan kita ta'awanu. Tapi kalau yang baik, ta'awanu. Ha, macam tu. Jadi tegurlah, tegur pula dengan baik. Pak Izu tak tidur samalah. Isteri pula lagi bagus bang, tidur di luar lagi bang. Ha, bukan di luar aja bang, tidur di halaman tu lagi baik. Tak nak naik rumah lagi bagus. Pula dah. Jadi itu teguran kedua tu tu. Wah juruhuna fil madaji. Yang pertama nasihat dengan baik. Yang kedua, maka kita tinggalkan tempat tidur untuk mengajar isteri. Kalau dia tak pesan juga, wadribuhunna, baru boleh pukul. Tapi pukul itu pukul yang tidak mencecat, tidak mencacat dan tidak mencederakan. Pengajaran saja. Sakit tak apa. Sakit tak apa. Sakit. Ha, tak sakit lah bang, pukul lagi bang, pukul lagi bang. Dia ada tiga peringkat tu lah. Dia pertama Pak Izuhun Nabil Ma'ruf, ya Wahjuruhun Nabil Madhaji, ya lepas tu Wadribuhun, dan boleh pukul, boleh pukul, tapi yang tidak mencacat dan tidak mencederakan. Lebam pun tidak. Lebam tu cacat lah. Cedera tu sampai macam-macam lah. Baik, itu. Jadi yang kebaikan tu kita hidupkan, yang tak baik tu tegur. Tapi tegur dengan baik. Kalau tak faham juga, itu yang kedua. Tak faham juga, yang ketiga. Tak faham juga, yang keempat. Kata Ucu yang keempat bukan bye bye Shah, anu sul. Itu benar. Tapi takwa tinggi katanya, tetaplah takwa sampai ke akhir hayat. Ini buat yang macam ni sebagai mengulang kaji kita kan. Tu yang keempat tu tadi, jadi dengan berlebih-lebihan apa semua sederhana, walaupun boleh mula'abah, walaupun boleh mizah, tapi jangan berlebih-lebihan, sederhana saja. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala berkata, ini ulama tauhid ya, yang pengasas ahli sunnah wal jamaah ni, Hasan Basri inilah, dia tabi'in ulung. Dia kata, wallahi ma asbaha rajulun yuti'u ra'atahu pima tahwa illa qabbahullahu pinar. Kata Hasan Basri, demi Allah, tidak mematuhi seorang lelaki akan isterinya dalam perkara yang disukai hawa nafsu. Kalau isteri salah ikut hawa nafsu, dia pun setuju juga. Ya, yang menyalahi syariat, hawa nafsu, kehendak isteri itu menyalahi syariat. Suami ikutkan dia, kalau dia berlaku macam tu, melainkan Allah menunggingkannya ke dalam api neraka nanti. Ya, orang itu nanti tersungkur dalam api neraka. Ha, kalau salah, tegur. Bagus tu ya, tegur. Fa'izuhu Nabil Ma'ar. Ini salah, ini tak baik. Ini tak baik yang apa bang, tak baik. Kenapa bang, tak boleh. Apa dalilnya bang? Qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah SAW. Lepas tu bukakan kitab kita ni, buka Siyarus Salikin juzuk 2 muka surat 94. Apa kata Hasan Basri? Amboi, barulah kelulusan pondok namanya. Ada nas, ada dalil. Hasan Basri kata, jangan ikut, jangan taat pada isteri yang menyalahi syariat. Kalau kita ikut kena isteri yang menyalahi syariat, akan disembamkan kita, ditunggingkan dalam api neraka kita. Kabbahullah tu disembamkan oleh Allah dalam api neraka. Kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu,
khalifun nisa'a fa inna fi khilafihinnal barakah. Tentangilah, maknanya salahilah isteri mengenai sesuatu yang digemari nafsunya yang menyalahi syariat. Isteri tidak, tapi bersalahan dengan agama. Jadi kita salahi dia. Sayyidina Umar suruh, tentangilah, salahilah kehendak isteri yang menyalahi dengan syariat. Apa sebab? Kerana sesungguhnya perbuatan menentang kemahuan mereka itu mendapat berkat. Ada keberkatan. Kalau ikut, sembah bulan mereka, tertungging. Tapi kalau kita salahi, dia dapat berkat. Baik, bagus tu. Nabi SAW bersabda, yang di atas tu tabi'in, yang tu sahabat Sayyidina Umar, lepas tu Nabi pula. La yuplihu qawmun tamlikuhum imra'atun. Tidak beroleh kemenangan kaum yang dikuasai oleh wanita. Cuba tengok. Itu kata orang tua, kalau isteri di kepala lutut kita, semua gagal kita. Sebab ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Lelaki itu dia berkuasa di atas perempuan, mestilah perempuan itu dia ya dalam jagaan kita. Tapi kalau perempuan pula macam-macam, maka habislah kita. Itu kata Rasulullah, la yuplihu, tidak beroleh kemenangan kaum, tamlikuhum ramaatun, ya kaum yang dikuasai oleh wanita. Cuba tengok temenung-temenung sejarah dunia ni kan macam-macam. Kalau isteri menguasai, habis lingkup semua. Jadi perempuan kalau pandai pun juga, masih isteri lagi. Kalau bijak hebat apa, masih isteri lagi. Kalau nak bagi pandangan ni, boleh tak bang macam ni? Tak boleh, abang kena ikut aku bang. Geng takut bini ya. Kadang-kadang ada juga bini tak takut aku, dia kata BTA pula. Bini tak takut aku. Iya. Subhanallah. Macam-macam lah istilah-istilah tu. Itu Rasulullah bagi tahu. Jadi jangan. Ya Aisyah, isteri-isteri Nabi, dia banyak bagi pandangan. Tapi bukan bererti dia minta suaminya ikut kata dia semua. Tu kalau ingat rakaman-rakaman ceramah-ceramah tu masa sebelum pilihan raya tu, pertama ceramah Ahmad Sabu, cuba dengar dia. Saya tak naklah sebutkan, carilah YouTube yang Ahmad Sabu punya ceramah tu. Cuba cari YouTube tu, Ahmad Sabu punya ceramah. Bagi clue. Yang hal-hal yang one NDB banyak yang meluncur keluar sana sini tu, itulah kata Ahmad Sabu. Sekarang ni baru orang buktikan benar kan. Dulu tak percaya, alah Ahmad Sabu ni mengada-ngada. Sebenarnya dia nampak, dia lihat, dia tahu. Sekat itu je lah, carilah clue-nya itu. Pandai-pandai lah carilah itu, cari YouTube. Saya jarang-jarang ada YouTube dan saya tak ada YouTube. Tapi kadang-kadang benda-benda macam tu dia datang untuk maklumat pada saya. Dan saya dengar sendiri. Baik, Nabi bersabda, la yuplihu qawmun tamlikuhum imra'atun. Tidak beroleh kemenangan kaum yang dikuasai oleh wanita. Sabda Nabi SAW lagi, ta'isa abduz zaujati, menderitalah lelaki yang menjadi hamba isterinya. Waliyazubillah, ta'isa abduz zaujah, menderitalah lelaki yang menjadi hamba isteri. Semua kena isterinya. Asal raya tu kau tahu.
Imam Al-Ghazali rahimahullah berkata, wa innama qala zalika li annahu idza ata'aha bi hawaha fa huwa 'abduha. Ini Al-Ghazali nak bagi tahu pula hadis ni apa makna jadi hamba isteri itu. Ya. Al-Ghazali terangkan, faqad ta'isa fa innallaha ya mallakahu al-mar'ata fa idza amlakaha nafsuhu faqad akasa al-amru. Kata Al-Ghazali, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata demikian. Kenapa Nabi cakap macam tu? Ta'isa abduz zaujah, ya. Kenapa Nabi cakap macam tu dalam hadis? Kata Al-Ghazali, demikian ialah kerana jika lelaki itu mematuhi isterinya dalam satu perkara yang mengikut hawa nafsu isterinya, yang menyalahi dengan syarak. Tapi kalau memberi pandangan yang baik, Rasulullah pun ikut isterinya. Masa tahun ke-6 Hijriah di Hudaybiyah, ya, bila Rasulullah tertahan tak boleh nak buat umrah, ada bincang dan apa sebagainya, maka turunlah ayat Quran. Bila turun ayat Quran, ya, mengenai tentang tak jadi buat umrah tu, maka Ummu Salamah jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun jumpa, balik di kemah, ya, tak boleh buat umrah pada tahun ni. Nabi pun sebab di hati, macam mana kita sedang dalam ihram, larangan ihram nak kena jaga 13, sedangkan tak boleh tawaf, perjanjian tahun depan boleh-boleh tawaf. Turun ayat Quran, ya, suruh sembelih kambing dan gunting rambut. Fa in uhsirtum famastaisara minal had wala tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Ya, bila kita tertahan, kata Allah SWT, Nabi dapat wahyu kena sembelih kambing. Ya, tapi sembelih kambing dulu baru gunting rambut, barulah halal. Jadi Nabi ni pun jumpalah Ummu Salamah. Ummu Salamah tengok muka Nabi lain aja kan, nampak sebab aja hati kan. Jadi Ummu Salamah ni pula faham. Agak-agak isteri faham tak tengok muka suami. Jadi kata, apa halnya ya Rasulullah? Kata Ummu Salamah. Kata Rasulullah, macam inilah Ummu Salamah. Ya. Sahabat saya suruh sembelih kambing untuk menghalalkan larangan dalam ihram, seorang pun tak buat. Jadi Rasulullah sebablah hati kan. Abu Bakar yang biasanya tu kalau apa saja dia buat dulu. Ni Abu Bakar tak buat, Umar tak buat. Tengok Rasulullah sebab. Padahal ayat Quran turun, suruh sembelih kambing, gunting rambut. Jadi baru tukar pakaian kan, lelaki semua pakai kain tuala tu kan. Tapi tak ada yang mau buat. Jadi Ummu Salamah pun bagi pandangan. Begini ya Rasulullah, bukan sahabat tak nak buat, sahabat tak tahu macam mana nak buat. Rasulullah jangan cakap, dia tak tahu. Jadi Rasulullah ambil kambing, tarik kambing di hadapan sahabat, sembelih. Lepas sembelih, gunting rambut. Lepas gunting rambut, tukar pakaian. Itu cadangan Ummu Salamah. Padahal Nabi ada wahyu itu kan. Itu bukan dikuasai oleh isteri. Itu isteri memberi pandangan yang baik. Sebab menyelesai masalah. Jadi Rasulullah pun ikut. Sampai depan sahabat, tarik kambing, sembelih. Sahabat tengokkan. Dah mati kambing, gunting rambut. Dah gunting rambut, tukar pakaian. Abu Bakar pun tarik kambing, sembelih. Gunting rambut, tukar pakaian. Umar pun tarik, lama-lama semua buat kerja. Rupanya pandangan Ummu Salamah tu bagus. Tapi Ummu Salamah ni pula macam tu pula. Tengok muka suami, nampak tak ada masalah kan? Selesai masalah. Kita kalau tengok muka suami agaknya macam tu. Abang jangan balik rumah bang. Masalah pejabat, pergi pejabat sana tu. 2 hari tak balik pun tak apa. Malam ni lah balik, malam Jumaat, malam ni. Macam tu kan. Itu anu Ummu Salamah. Lepas tu Rasulullah pula tu, yang Nabi pula dapat wahyu, bila isteri bagi pandangan, jangan pula cakap, apa makmu tahu? Ini bukan masalah kecil-kecil, ini masalah besar, masalah negara tahu. Makmu duduk di dapur tu saja, basuh periuk, basuh cawan, basuh pinggan. Tak, Rasulullah tak cakap macam tu. Terima pandangan. Kan cantik tu. Isteri cantik, suami cantik. Macam itulah jangkanya.
Tak apa, kita bila belajar ni kena macam tu lah kan, sebab kita sama-sama belajar. Barulah Rasulullah padahal dapat wahyu kan, dia tak larang Muslimah bagi pandangan, sebab itu yang betul. Betul. Jadi selesai masalah. Hari ini macam mana? Nak dimarah Abu Bakar, nak dimarah Umar pula. Nanti dijawab dia macam-macam. Jadi pandangan Ummu Salamah subhanallah. Itu ceramah umum lah tu dah. Baik. Jadi kenapa Nabi cakap macam tu? Menjadikan isterinya sebagai miliknya yang tertakluk di bawah perintahnya. Padahal isteri itu milik suami. Tiba-tiba suami pula jadi milik isteri pula. Itu jadi ya di bawah perintah isteri pula. Itu yang kalau ingat cakap Ahmad Sabu tu memang tepat cakap dia tu. Apabila itu menjadikan isteri, ya apabila lelaki itu menjadikan isteri memilikinya, ya suami menjadi milik isteri, bukan isteri milik suami, iaitu menjadikan dirinya milik isterinya, maka perkara sudah terbalik, iaitu penghulu menjadi hamba dan hamba menjadi penghulu. Ini menimbulkan kebinasaan dan penderitaan. Cari YouTube Mat Sabu untuk menghuraikan perkataan ini. Terbalik. Penghulu jadi hamba, hamba jadi penghulu. Kemudian empat jadilah. Lima kemudian nanti. Al-iqtidal fi fil ghaibil ghirah, iaitu bersikap sederhana dalam cemburu. Ghirah tu cemburu. Cemburu, jangan tak ada cemburu. Ada cemburu, tapi jangan lebih pada separuh. Separuh saja. Jadi setakat itu empat saja dulu. Wallahualam. Ada soalan? Ini bagus ni, ini mudah. Tapi untuk kursus rumah tangga namanya. Kalau suruh rumah tangga, inilah poin-poin isinya yang kita bagikan. Kalau kursus pra-perkahwinan, lain. Itu baru nak kahwin. Ustaz, kalau yang tadi yang mula tu tak pasal kenduri tu kan? Oh, kenduri tadi. Kalau dia tak buat kenduri, tak salah buat? Tak ada. Itu sunat muakkadah je. Sunat je. Tapi bagus kenduri. Istihar. Biar kawan bila jumpa saja. Wajama'a bainakuma bil khair. Oh ya betul. Kalau yang kedua patutnya lagi ramai-ramai panggil. Ajak sekali sini. Ajak kawan-kawan semua. Berani lagi lah. Pusing tergempuk. Alhamdulillah. Lain-lain ada. Baik. Azizi. Tak ada pula. Dia takut ini dia kat sini bab tak takwa. Takwa. Jadi ini kita jadikan panduan membaiki, mengukuhkan, mengelokkan rumah tangga. Jadi macam kursus rumah, bukan kursus kahwin. Kursus kahwin tu pra perkahwinan, ni kursus rumah tangga lah. Jadi, ini baru 4 tahu, dia ada 12 tu. Tu suami punya hal. Isteri nanti dia tak banyak sangat lah. Isteri punya. Tu. Isteri 25 tanggungjawab. 25. Baik, alhamdulillah kalau tak ada sekat itu saja. Ya, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah SWT. Ini ilmu kita ilmu mudah, tapi boleh kita amal terus untuk kebahagiaan hidup kita, rumah tangga, suami isteri, dan sebagai pengajaran kepada orang generasi akan datang. Begitu. Jadi dalam rumah tangga ni kita kalau boleh kurang cakap, tapi banyak buat, laksana selesai. Jadi masing-masing tengok. Kalau banyak cakap tak ada buat, itu tak jadi. Itu yang Rasulullah tu tak banyak diceritakan, dia suruh tunjuk di perbuatan. Baiklah, kita tangguh dengan surah Al-Asr. Subhanakallah.